So, ini ruangan kostum saya. Ini beberapa topeng yang sering saya pakai. Jadi setiap topeng itu karakternya berbeda satu dan yang lainnya. Jadi gerakan maupun ekspresi tergantung dari apa itu karakter topeng. Ini dari Jawa, ya. Biasanya ini untuk sekar taji. Nah, cara pemakaian topeng ada dua macam, yang satu digigit, yang satu pakai tali di sini. Jadi ada dua jenis ya. Kalau yang pakai tali itu biasanya dari gaya Jogja, topeng gaya Jogja dan topeng dari Bali itu pakai tali. Kalau yang lainnya biasanya digigit. Ini karakter putri halus ya. Saya kasih yang putri yang galak kontras ya. Nah, ini dari Bali karena ini pakai tali. Ya, jadi udah berbeda. Ini cakil perempuan. Mungkin kalau sering menonton wayang kulit, pasti atau wayang orang ada tokoh cakil yang perang dengan Arjuna, itu laki-laki. Nah, saya kepingin seandainya cakil itu perempuan seperti apa. Saya pesen Mas Pono yang buat topeng dan dibuatkan. Jadi setiap topeng akan berbeda karakternya. Jadi untuk menjiwai topeng itu kita harus tahu karakternya. Misalnya topeng ini topeng tua. Nah, kita eksplorasi kan bagaimana gerakan orang tua. Lalu dikaitkan dengan tari itu lalu bagaimana. Kemudian nih tari misalnya topengnya topeng keras berangasan gitu. Nah, karakter orang berangasan seperti apa. Nah, itu nanti kalau sudah mengerti karakter itu masuk itu kemudian ya sudah yang bergerak sudah otomatis, jadi istilahnya itu penjiwaan itu sudah muncul sendiri. Salah satu karya Didik Ninitowo adalah tarian dua wajah. Tarian ini menggambarkan dua karakter berbeda dalam diri manusia, yakni baik dan buruk secara subjektif. Ini kita sebut irah-irahan ya, hiasan kepala untuk tarian Ardhanariswara. Ardhanariswara itu sosok Siwa yang tampil separuh laki-laki separuh perempuan. Ini koreografi ini saya buat pada tahun 2010, mungkin saya lupa 2010 antara itu. Nah, ini ada topengnya di belakang. Jadi make up saya di depan itu make upnya sama seperti topeng ini, separuh biru separuh pink. Ini menggambarkan dualisme dalam manusia, bahwa ada sisi laki, ada sisi perempuan. Ini simbol, simbol yin yang juga. Thank you.
Ini topeng yang mau dipakai menari Mas Didik nanti jam 7. Dan kemarin saya juga di dada, di calling sama Mas Didik, Mas besok dibantu di Bendung Kayangan. Tapi bawakan topeng yang setengah jadi. Tolong digarap di sana sampai jadi, malamnya saya pakai. Apa bisa Mas? Topeng itu kan durasinya saya bikin 2 minggu. Hanya berapa jam saya bikin. Apa bisa? Ya seperti itu, tapi saya yakin nanti jadi. Kalau Mas Didi itu saya bilang multi talenta, dia bisa dikatakan seniman serba bisa, di mana-mana dia bisa mengimprovisasi, membuat suatu karya luar biasa. Dan topeng-topeng saya itu dia bisa memainkan dengan sesuai dengan karakter yang saya buat. Ada salah satu, saya mengutip salah satu yang diungkapkan oleh seorang maestro pembuat topeng dari Jepang. Itu beliau menyampaikan bahwa beliau lebih senang topeng-topeng hasil karyanya itu dipakai oleh seniman topeng pasti kan, daripada topeng itu kemudian hanya menjadi pajangan di museum. Karena pada waktu topeng itu dipakai, maka topeng ini ada rohnya, topeng ini hidup. Memang tarian itu digunakan untuk event ritual, itu kita harus mentaati aturan-aturan yang ada atau tradisi yang sudah turun-temurun. Kalau kita melanggar itu ya pasti akan ada efeknya. Nah, kita nggak tahu efeknya apa itu. Mungkin ya tiba-tiba ya macam-macam lah kejadiannya, itu sering terjadi hal-hal yang di luar, kalau orang Jawa bilang di luar nalar, di luar pemikiran kita. Itu boleh percaya, boleh tidak. Kadang-kadang orang yang bilang, alah ini kan faktor kebetulan, boleh kan, sah-sah saja menilai.